kalau saya katakan Maros dahsyat luar biasa. Setuju? Tanah Brut. Go! Maros dahsyat luar biasa. Maros dahsyat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati beliau juga pembina IOF di Kabupaten Maros, yang kami hormati Bapak Kajari Maros. Di sini juga hadir ada Wakil Ketua DPRD Jenepon. Karena di sini sudah ada yang punya tanah kita mau jual. Jadi lebih banyak mau lihat tanah, Pak. Ya, saya hormati di sini Sekum, beliau juga ketua panitia sertifikasi pelatihan. Tangan buat Sekum, luar biasa. Dan yang saya hormati ketua panitia Om Andi Pada, tepuk tangan yang meriah buat beliau. Yang saya banggakan Pak Haji yang punya tanah, yang sudah memberikan tempat kepada di sini. Terima kasih buat beliau, Haji. Insyaallah kita akan bersama-sama lagi. Hari ini kita mengadakan event enduro competition. Kompetisi ini adalah ajang seleksi untuk Pornas. Insya Allah yang mewakili juara di sini, nanti ada kriterianya, akan mewakili Sulawesi Selatan pada bulan Juli di Palembang. Pagi-pagi Palembang. Saya yakin para pembalap, para crosser-crosser akan banyak berbuat banyak nanti di kota Palembang. Setuju? Yang kedua, saya ingin sampaikan, insya Allah dengan event yang pertama kali diadakan Maros ini, akan ada event-event selanjutnya, Pak Bupati. Yang paling dekat nanti hari ulang tahun Maros, Pak Bupati Maros, insya Allah kita bikin acara event yang lebih dahsyat di sini. Setuju, Pak Tim? Kalau saya lihat bintang-bintangnya, bisa-bisa hadiahnya mobil dan motor. Luar biasa. Itu dalam waktu dekat, disertai dengan ulang tahun Maros, dan juga di sini kemungkinan Pak Bupati hari ulang tahun Adias dipusatkan di Maros. Seluruh Sulawesi Selatan mudah-mudahan Maros menjadi tuan rumah lagi. Jadi Adiaksa kejaksaan seluruh Sulawesi Selatan, kita upayakan bekerjasama dengan Adiaksa untuk menjadi tuan rumah Maros di sini. Dan yang penting, Pak yang punya tanah, saya yakin bisa Pak Bupati akan mensupport untuk kegiatan-kegiatan enduro race ini. Saya kira itu. Dan insya Allah bulan Oktober kita akan adakan tuan rumah Sulawesi Selatan National Championship, Pak. Roda 4, roda 2 akan hadir pembalap nasional bulan Oktober di Kabupaten Maros. Kita tunggu lagi Maros. Dekat dari pelabuhan, dekat dari bandara. Karena ini dia punya mobil roda 4 dan roda 2 nya kan di pelabuhan di Soekarno-Hatta. Kalau kita bikin Pare-Pare kemarin minta lah wali kota sama ada bupati di Sopeng minta, kami putuskan terlalu jauh, maka yang paling dekat adalah Maros. Kalau kota Makassar agak susah karena tempatnya. Sekali lagi kita terima kasih kepada bupati, terima kasih kepada yang punya tanah. Maros adalah kabupaten keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.